Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya duduk di Kuala Lumpur, Malaysia bersama dengan Ustaz Hakim. Jadi pada hari ini kita mari deh usaha mari sapa di kepada KL ni Allah. Untuk nak jelaskan kepada semua rakyat-rakyat Thailand per cicang deh hai kat pinong tuk tan ที่ อยู่ ในประเทศ ไทย เรื่องก็คือท่านมอลามุฮัมมัดอามินจากโมร็อกโก masalahnya มอลามุฮัมมัดอามิน daripada โมร็อกโก deh kata bagaimana dia asas silah dia kerana daripada Thailand deh saya bawa Maula Muhammad Amin melalui di antara Ustaz Hakim. Ustaz Hakim lah orang pertama sekali yang bawa Maula kepada Malaysia dan juga kepada Thailand. Oleh itu orang yang perlu menjelaskan iaitu lah Ustaz Hakim kita. Baik. Okey. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jauh kata Bapa Zu kita mari sampai di Kuala Lumpur ni, alhamdulillah. Jadi untuk pencerahan dan penjelasan sebenar tentang isu yang hangat ni tentang Maula Muhammad Amin, ya. Bagi kita isunya tidak besar tapi diperbesarkan. Dia hanya sebagai yang jemputnya ulama yang kita jemput sebagaimana kita dah jemput habaib-habaib syekh-syekh lain daripada luar negara, daripada Yemen, daripada Madinah, daripada Morocco, nah contoh. Jadi alhamdulillah Maula ni daripada Morocco, negara yang asing bagi Asia ni ulama-ulama yang datang ke Malaysia. Jadi bersama dengan bila orang persoal, pertikai, duk kata ke wabo, duk kata ke kita, duk kata kata menipu, scammer, tipu, bukan ahlul bait. Ana bawa sekali kita tunjuklah sebab benda pun dah viral juga dah. Kita tunjuk beberapa dokumen rasmi daripada kerajaan Morocco sendiri. Nah, maknanya kata kalau dokumen rasmi ini antum boleh pergi cek lah. Dia ada nombor pendaftaran apa semua, boleh bawa pergi ke kedutaan mana-mana kedutaan Morocco di negara masing-masing, baik di Malaysia atau di Thailand. Nah, jadi boleh tunjuk dokumen rasmi, boleh cek dan demo akan bagi penjelasan dia orang Morocco yang sebenar, orang Maghribi yang sebenar. Maknanya ada pasport, ada pasport lah. Duk dalam internet pun ada dah identiti. Ada dah. Oh, sebar. Ada sebar. Tu pun lain dua lain nak anan ke counting. Ada sebar. Ya. Pasport ada, identiti ada. Cumanya orang dua persoalan lagi, bakpo dia ada dua warga negara. Jadi itu biasa, memang biasa orang Morocco dia memang ada dua warga negara, iaitu kadang apa ni ada France Morocco atau Spain Morocco atau Tunis Morocco, banyak. Dia biasa, itu memang biasa. Itu bukan benda pelik pun. Baik, di antara salah satu benda yang kita bawa ni ada kan dokumen rasmi terjemah. Ini perbahasa bahasa Akit nak perbahasa bahasa Akit deh. Balik bahasa bahasa Inggeris. Hak ni melalui di antara ni apa ni? Kita mati stem lah sebab kita terjemah terjemah daripada CJ asli. CJ asli dia. Mungkinnya hak ni ni tuan-tuan boleh tengok dah dalam Facebook. Dalam Facebook ada bahasa CJ asli. Ini terjemah yang anagi sendiri. Anagi sendiri di pejabat kerajaan sana untuk mengesahkan dia mati stem kat sana. Ini dokumen rasmi tentang susul galo nasab peribadi. Maknanya hak ni ni kongcing nak kap. Ni kongcing. Dah, hak sebenar, hak sungguh. Kita boleh tengok dalam Facebook. Dah, nanti di bawah komen tu kita ada balik bahasa Thai. Takut kita tak faham. Lain bahasa Thai. Kata duk kata gapo dalam. Gapo rusak ni. Lepas tu keluar daripada kerja ke daripada Naqib Asrah lantikan daripada Kesultanan Maghrib. Sultan. Raja Maghrib. Sultan sendiri, raja sendiri. Ni tengok dah. Okey. Badan badan Naqib Syurafat ni yang di bawah lantik yang paling besar lah, yang dilantik oleh bawah istana ataupun Kesultanan Maghribi sendiri. Bahasa kita lah, bahasa dia kan orang royak. Nah, tapi gitulah. Hak ni hak dibalik bahasa jadi bahasa Inggeris. Hak asli dan selepas putus balik bahasa nak ambil cok rasmi, cok asli dengan mati stem siap dah. Jadi bak keturunan dia sah sebab badan yang paling tinggi yang jaga keturunan Rasulullah SAW di Maghribi adalah badan kesultanan.
Sebab Sultan Maghribi sendiri, Sultan Muhammad Sadis Al-Hasani, dia pun Sultan sendiri pun adalah daripada kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ke yang ให้เข้า ใจ ว่า คน ที่ เช็ค วง ตระ กูล ของ ท่าน นบี ที่ โมร็อกโก เนี่ย ดิ โมร็อกโก adalah daripada hok raja, sultan. Nah, eh hok sultan orang yang ceknya. Maka hok surat ni daripada hok sultan dah. Daripada badan lentikan sultan gitu. Jadi di sana undang-undang sangat ketat sekiranya orang menyamar jadi ahli bait Nabi. Nah, boleh dipenjara seumur hidup, boleh dihukum bunuh dan macam-macamlah undang atas mahkamah lah. Tapi ketat, kata mula ketat, bukan mudah-mudah untuk nak mengaku, untuk nak zahirkan muni daripada keturunan Nabi ke dak. Sebab badan yang jaga Al-Hasani, Syurafa Al-Hasani ini daripada Kesultanan Maghribi sendiri. Ya. Masya-Allah. Dan bukan benda main-main. Orang nak pergi mengaku tu tak boleh. Tak boleh. Kalau mengaku tu kena igat. Kena igat. Dia sanuh lagi tu. Tu dia. Lepas tu satu lagi yang paling kuat lagi. Maulah salah seorang daripada di bawah badan kesultanan. Maulah dilantik sebagai naib nakib syurafa. Nah. Wrong. Jadi wrong. Maknanya dia jaga keluarga Ahlul Bait ni, dia timbalan yang jaga keluarga Ahlul Bait. Maknanya orang nak cek nasab, nak mengesah, nak cek keturunan apa semua, dia salah seorang orang yang bertanggungjawab. Nah, dialah orang ceknya. Orang cek. Tiba-tiba dia yang dinafikan. Nah, orang nak cuba fikirlah. Salah soal. Jadi Maulana ni pen kon ti cek won takun, pen rong ti nun. Tapi you kau ni pen kon ti don cek. Man ko pen reung tai na krab. Jadi mudah kata tak payah buai masa. Dari segi keturunan dia sah, dia ahlul bait Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari segi tuduhan skema, tuduhan penipu, tuduhan bermacam-macam tuduhan jahat, itu fitnah semata-mata. Yang mana dia mari Malaysia tak ada pernah pun duk buat begitu. Orang duk sangka dia duk Malaysia, dak. Dia mari Malaysia atas program jemputan saja. Macam tahun lepas, lepas hari 10 hari dah. 10 hari. Tahun dulu lebih kurang juga 10 ke 12 hari. Tu je. Tapi orang dah kata seolah duduk Malaysia buat kerajaan nipu orang. Masa dia pergi Thailand tu, orang kata, Baba Zul ni nanti kutip duit kepada Maula. Tak ada. Sekut pun tak ada. Demo-demo, duduk belanja, makan. Gitu je. Mari untuk kuliah, untuk nasihat dan untuk ceramah kepada orang kita. Tu tak ada langsung kutip duit kalau apa ke, tak ada. Nah, untuk mula ke tak ada. Hatta kita tanya dia, mula berapa nak kena bayar ni? Kita pernah tanya. Dia kata, aibmu tanya gini ke aku, ahlul bait ini tugas kami keluarga Nabi untuk sebarkan risalah-risalah Nabi, risalah akhlak, risalah kecintaan, mahabbah dan segala. Ni khidmat kami kepada atuk-atuk kami. Nah, jadi mula suruh tanya lah. Atas kita lah waktu tu. Jadi tak ada sebagai secara rasmi ni kutip, buat kutip duit dana awam nak bagi ke mula ke apa, tak ada. Wallahi tak ada. Wallahi. Memang langsung. Wallahi tuan-tuan. Wallahi tidak ada. Tak ada langsung. Dan Allah kita jami katanya, deh, surat-surat hak ni, deh, maknanya daripada Ustaz Hakim tunjuk ni, hak sungguh. Hak semati. Boleh. Oleh tu, tuan-tuan yang dikasihi, deh, kerana tidur klip ni, siapa dia yang tengok klip ni, minta tolong sebar lah. Supaya tak sewi jadi fikir, tak molek, deh, fikir yang karut. Tapi hak tu kita seruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Oleh tu saya minta pakat-pakat sebar dan untuk menjadi satu perkara yang begitu baiklah lepas daripada ni, dan supaya kita semua akan dapat benda-benda yang baik, berkat dalam hidup kita, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah. Sekadar tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.